sebetulnya sudah ada sejak tahun 2010 gitu, dan rasanya hampir setiap tahun selalu digulirkan gitu, revisi Undang-Undang KPK. Yang menjadi pertanyaan sebetulnya, apakah revisi Undang-Undang KPK itu perlu atau tidak perlu? Ya, sebagai supervisi, KPK itu tidak juga sebagai penjamin kualitas dalam penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain, kejaksaan maupun kepolisian. Itu yang belum bisa kami lakukan secara optimal. Ada hambatan-hambatan psikologis ketika kami melakukan koordinasi maupun supervisi. Terlebih ketika itu yang melakukan adalah ketika penyidik ataupun JPU di KPK itu melakukan supervisi kejari atau kejati, sementara penyidik kami belum pernah ada yang menjadi kepala kejaksaan negeri.